I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. AITO yang didukung Huawei telah meluncurkan model kedua, AITO M7, yang dimulai dari sekitar $7,810. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. AITO M7 memiliki teknologi remote control yang sama dengan yang digunakan oleh Li Auto pada modelnya. Spesifikasi dan harganya berarti akan bersaing langsung dengan Li One. AITO, merek kendaraan listrik EV, yang diciptakan bersama oleh Huawei, dan Seres, merek pembuat mobil lokal Chongqing Sokon, hari ini meluncurkan SUV barunya, AITO M7, pada peluncuran produk-produk raksasa teknologi tersebut. AITO M7, model kedua merek tersebut setelah AITO M5, adalah SUV berenergi besar baru yang menggunakan teknologi jarak jauh yang serupa dengan yang digunakan oleh Li Auto NASDAQI, Li, HKG, 2015 pada kendaraannya, model mobil Anda. Model yang menggunakan teknologi ini menggunakan baterai, meskipun kapasitasnya lebih rendah daripada model listrik murni pada umumnya. Model-model ini dilengkapi dengan motor perpindahan kecil untuk memberikan jangkauan yang lebih jauh ketika baterai habis. Meskipun merek AITO diciptakan oleh Huawei dan Seres,
Raksasa teknologi itu telah memimpin dalam desain dan pemasaran, dengan Ceres beroperasi lebih seperti pabrik. AITOM 7 diluncurkan oleh Richard Yu, Chief Executive Officer Raksasa Teknologi dan CEO Unit Bisnis Solusi Kendaraan Pintar, selama peluncuran produk baru Huawei. AITO menawarkan 3 versi M7 untuk dipilih, dengan harga mulai dari RMB 319.800, $78.100, $38.139.800, dan $379.800 masing-masing. Harga ini membuat AITO M7 menjadi pesaing Li Autos Li One, yang memiliki harga eceran tetap tinggi. AITO M7 memiliki panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 5020 mm, 19,5 mm, dan 1775 mm dengan jarak sumbu roda 2820 mm. Sebagai perbandingan, Li One memiliki panjang 5030 mm, lebar 1960 mm, dan tinggi 1760 mm, serta memiliki jarak sumbu roda 2935 mm. Penggerak roda belakang AITO M7 dilengkapi dengan ring extender 1,5T dengan daya maksimum 90 kW dan motor listrik dengan output maksimum 200 kW. Versi all-wheel drive menambahkan motor listrik di depan dengan kapasitas maksimum 130 kW, sehingga total tenaga menjadi 330 kW dan memungkinkan untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 8 detik. AITO M7 ditenagai oleh baterai litium ion tersier yang disediakan CATL dengan kapasitas 0,06 kWh dan memiliki jangkauan baterai WLTC 195 km untuk versi penggerak roda belakang dan 165 km untuk penggerak 4 roda. Pada kondisi CLTC, AITO M7 berpenggerak roda belakang memiliki jangkauan 1220 km pada bahan bakar penuh dan pada beban penuh, sedangkan versi all-wheel drive memiliki jangkauan 1100 km. Li One Li Auto ditenagai oleh baterai 0,5 kWh yang dipasok oleh CATL dan memiliki jangkauan 155 km.
Ini memiliki jangkauan NEDC 1080 km dengan bahan bakar penuh dan muatan penuh dan jangkauan WLTC 890 km. Kokpit pintar AITO M7 menggunakan sistem operasi Harmony OS Huawei, yang mengklaim bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi seluler langsung dari layar pusat kendaraan. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. AITO menawarkan 6 warna eksterior untuk M7 bersama dengan 4 pilihan warna interior. Model ini tersedia untuk pre-order pada Juli pukul 18.08 waktu Beijing, dengan tanggal pengujian mulai tanggal 23 Juli dan pengiriman dijadwalkan awal Agustus. AITO adalah merek mobil pintar premium yang diluncurkan oleh Ceres bersama Huawei pada tanggal 2 Desember tahun lalu dan model pertamanya, AITO M5, diluncurkan pada tanggal 23 Desember tahun lalu. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad.